Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita coba buat tutorial untuk mengkomunikasikan GOT 1000 dari HMI-nya Mitsubishi ke LC S7 1200 menggunakan IP address Ethernet. Nah, kebetulan di sini udah komunikasi ya. Di sini ada output PLC menggunakan clocknya register address berupa 1 second nanti ditampilkan di HMI. Nah, ini udah komunikasi. Terus oke, kita lihat softwarenya untuk parameter komunikasinya adalah sebagai berikut. Nah, ini sederhana ya. Kita di sini ada output lampu ya, dimana membaca addressnya PLC. Kebetulan kita pakai key 0.0 ya. Ini biasalah standar kan. Oke, kita tutup. Oke. Nah, di sini ada komunikasinya. Control. Oke, gini-gini. Control setting. Nah, kebetulan di sini untuk S7 1200 Siemen itu kontrolnya tipenya ini, kita menggunakan Siemen OP Ethernet berdasarkan manual book. Sebenarnya di sini ada pilihan sih, cuman kebetulan untuk S7 1200 kita menggunakan OP Ethernet. Oke. Nah, ini komunikasi yang digunakan yaitu menggunakan standar Ethernet multi. Nah, ini ada pilihannya non. Nah, ini maksudnya bisa banyak PLC yang digunakan dari satu HMI. Ini drive-nya ini kita menggunakan defaultnya Ethernet Siemen OP Gateway. Di sini ada GOTnet, defaultnya memang 1.0.1 sampai 120-an. Terus di sini ada GOT PLC nomor. Nah, ini harus dibedakan dengan GOT PLC numbernya yang digunakan. Ini defaultnya itu 1 sampai 120 kalau nggak salah. Kita buat 2. Nah, ini GOT address HMI. Ini bebas ya, nggak harus di bawahnya IP address PLC ataupun di atasnya, ini bebas kita isi. Oke, di sini ada submat, ini standar, gateway-nya 000 sama. Lalu oke, sorry. Nah, di sini kita komunikasinya neta duplikat. Nah, ini kita isi host. Nah, net numbernya 1, PLC number untuk PLC sendiri 1. Ini dibedakan dengan yang di HMI. Kalau yang di HMI kan tadi 2 ininya PLC-nya. Ini ya. Ini. Nah, ini 2, ini harus dibedakan. Nah, terus ini tipenya, tipe PLC-nya kebetulan S7200 menggunakan OP. Sini IP address-nya harus sama. IP address settingnya disamakan dengan IP address yang ada di PLC. Kita coba lihat PLC-nya. Nah, itu sama, disamakan nilainya IP address-nya. Oke. Nah, ini standar ya, sama ya. Oke, kalau udah gitu udah bisa di-download ya. Downloadnya sederhana, sama standar. Downloadnya kayak gini lah caranya. Set. Nah, kita menggunakan USB. Ini USB ya. USB. Oke. Nah, nanti pilihannya ini aja nih. Udah langsung get it right. Udah bisa komunikasi. Oke, selamat beraktivitas.